Ternyata ada ANS yang trouble, jadi agak terlambat ANS masuk. Ini sedikit ada kendala ya. Tapi le, saya tepukan. Imak. Mantap kenan? Mantap juga. Mantap. Apa? Om, telolet apa? Apa kata kena? Mintanya. MPM Mutia Putri Mulia yang ketiga. Padi-padi macam mata tu siam ku tu. Ya, Putri Mulia. Pakai jatuh tu, Jai. Wah, tua. Ijai. Abi, Jai. Tiga unit sudah lepas Terminal Muara Bungu, MPM. Just mantap. Semoga selamat sampai tujuan. MPM sama ANS masih banyak di belakang seperti ini. Just mantap. PMP 17 Latoya. Menuju Sumatera Barat. Just mantap. Semoga selamat sampai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yudi Kota Lintas Channel. Hari ini hari Minggu, tanggal 18 Juni tahun 2023. Kita hunting siang di Terminal Muara Bungu. Bagaimana bus-bus yang masuk Terminal Muara Bungu hari ini? Jangan lupa like dan subscribe video kita di keseruan kali ini. Terima kasih. ALS dari Pulau Jawa nih, Nopin 358 kah ini, menuju Medan. 358 terbaru ternyata. Sudah pecah juga kacanya. ALS Nopin 358 meninggalkan Terminal Muara Bungu menuju Kota Medan. Samalona. Semoga selamat sampai tujuan. Just mantap. Semoga selamat sampai tujuan. Unit kerennya Batu Mukti Putra nih, Avante. Osor Mercedes-Benz OC500 RF Al-Jidar. Ini Batu Mukti ini punya karoseri sendiri nih, rombak. Gimana Pak De? Rame sewa Pak De? Rimba Bujang ya? Rimbo Bujang Batu Mukti Putra Al-Jidar Mercedes-Benz Electric Series OC500 RF 1836 nih. Mantap.
unit satu-satunya main Sumatera Jawa Timbo Bujang saat ini. Oke, Pak De, tanti Pak De. Siap. Batu Mukti Putra. Seat 21 nih. Rp15.38 kosor. Kapan-kapan kita coba trip bersama Batu Mukti itu. Keren seperti yang seat 21. MPMP 69 sepertinya Casanova. Sultan Class. Ailis Dolphin 340. Menuju Malang, Solo. MPM P69 dari Rantau. PMP 69 Casanova meninggalkan Terminal Muara Bungo menuju Sumatera Barat. Semoga selamat sampai tujuan. Prima Abadi atau apa nih mas? MPM P65 Bintang Polos. Pak Cao di balik kemudi. Dulu lama juga di Tuan Muda. Itu ada Trans. Ini MPM P65 Pak Cao. SR2 Ade Prak. Semoga selamat sampai tujuan. Ade Trans Jepara Darmasraya Jepara Gaspol Pulau Jawa. Semoga selamat sampai tujuan. Itu ada Handoyo. Darmasraya Ponorogo Semarang. Lion of Judah. Putra Simas Medan Bengkulu. Putra Simas Medan Bengkulu. Semoga selamat sampai tujuan. Baru masuk nih dari Rantau. Sensation. Banyak yang terlambat nih. Sekitar 4 unit lagi. ANS Pak Incameh. Gak boleh tuh sepertinya. Oh, bukan gak boleh, dipersilakan yang
yang cowok pedagangnya naik. Anis yang ke 5 di Bintang Fortuna. Tuh, pedagang disuruh yang naik yang cowok biar enggak apa tuh ya? Biar enggak kesenggol tuh maksudnya auratnya. Mantap. Anis. Sensasi Bintang Fortuna. Tanah garam. Ini Sensation menuju Sumatera Barat. Mantap. Ini ANS Bintang Fortuna yang ke-4 kalau nggak salah. Malam B-nya trouble atau putra? Jadi, Teti. Ternyata ada ANS yang trouble, jadi agak terlambat ANS masuk sekitar 5 unit nggak salah. Tadi yang pertama cucunya Bonjo, kemudian masuk ngerans 2 baru 3 sama Sensation, 4 sama Bintang Fortuna. Berarti sekitar 3 unit lagi di belakang ANS. ANS Andes Bon, ini yang kabarnya kemarin trouble di daerah tol, makanya ANS telat berangkat. Itu sepertinya nggak ada lagi penumpangnya tuh, kosong sepertinya, kosong atau masih ada. ANS Andes Bon, anak desa Bonju. Andes Bon. Ini ANS Andes Bon, anak desa Bonjo. Baru masuk terminal Muara Bungo. Tapi ada info tadi katanya sedikit ada kendala ya. Tapi le sehat dapur kan. Alhamdulillah. Di mana kan di daerah Peninggalan. Peninggalan di tol dapur. Sungai Lilin. Sungai Lilin. Tapi le banyak kawan lekan tadi ya. Apa tu masalah dapur? Bawi 9 tapi bisa diatasi kan. Sewa gimana ini? Sudah mulai rame. 7 unit hari ini ya. Oke, cemat tu tambah gagal. Lah rebut tete. Yo. Agi ten one tu jual tu. Nih Andes Bon berangkat kemarin sedikit terlambat karena ada gangguan bak seneleng bautnya lepas. Itu kata ada putra Bonjo tadi. Mantap. Makasih Daputra Bunju Andes Bon sudah kasih telolet untuk mania cilik TMB nih. Mantap kan? Mantap. Mantap. Apa? Om, telolet apa? Apa kata gara? Minta ya. Telolet. Tengok tuan. Apa? Telolet Om. ANS yang ke-5, 2 unit lagi di belakang. ANS. Ini ANS Algumar yang waktu viral di Stinjau Laut itu. Yang katanya angin tekor, efek remnya kurang gigit. Nih Algumar. ANS. Anak lereng Gunung Merapi. Telolet.
ANS Algumer viral di Sinjal Lawi. Bang. Semoga selamat sampai tujuan. ANS yang ke-6, satu lagi di belakang. P03 X-nya motul dulu, X tuan muda. Sekarang di lukanya apa? Kemarin pernah jadi gembala juga. Lasa sekarang. PMP03. Meninggalkan terminal Muara Bungu. Just mantap. Oke, sobat Bismania, Yudi Ketenta Channel, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.